Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara mengetahui lagu yang kita tidak tahu penyanyi dan judulnya apa. Namun kedengarannya enak sih. Biasanya kita menemukannya di TikTok ya, ataupun di aplikasi lain juga bisa. Misalkan kalian sedang scroll-scroll TikTok, kemudian nemu lagu yang enak. Nah penasaran gak sih siapa penyanyi dan judulnya? Dan selain di TikTok, kalian juga bisa nyari misalkan di Instagram ataupun di Facebook juga bisa ya, karena kita menggunakan deteksi musik ataupun suara yang ada di handphone kalian. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama kita kembali dulu aja. Kemudian silakan kalian masuk ke Play Store. Nah, di Play Store silakan kalian cari aplikasi yang bernama Shazam. Nah, penulisannya itu Shazam. Nah, yang ini ya, Shazam Apps. Oke, nah aplikasinya ini silakan kalian unduh dan install dulu. Ukurannya tidak terlalu besar juga dan sudah didownload oleh 5 juta orang lebih, mantap. Oke, langsung aja kita install. Dan tunggu sampai proses instalisasinya selesai. Oke, jika sudah langsung aja kita buka aplikasinya. Kemudian kita klik logo Shazam yang besar di tengah ini, kita klik aja. Kemudian kita pilih saat digunakan aja. Nah, maka langsung aplikasinya mendeteksi musik yang ada di handphone kalian. Oke, langsung aja kita kembali. Kemudian kita buka aja aplikasi TikToknya. Kita pilih salah satu video ya, kita sudah menandai tadi videonya. Kita buka aja. Nah ini ya videonya. Tunggu beberapa saat, maka nanti aplikasi Shazam akan mendeteksi lagu dan juga penyanyinya, atau judul dan juga penyanyinya. Nah, langsung muncul ya notifikasinya di atas. Kita buka aja notifikasinya. Kita coba lihat di notifikasi. Nah ini dari James Young, judulnya Infinity, James Young. Jika kita klik, maka akan diarahkan langsung ke musiknya. Kalian bisa play juga di Shazam ini untuk menyamakan ya apakah musiknya sama atau enggak. Di sini mohon maaf musiknya di mute karena sedikit sensitif ya untuk YouTube itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk teknisnya. Mungkin kita akan coba sekali lagi biar lebih jelas. Ini untuk lagu yang pertama sudah sama ya. Misalkan kita cari lagi sebuah videonya. Kita ganti jangan video yang ini. Oke, kita cari dulu yang ada musiknya. Ini bukan ya. Ini juga bukan. Nah, misalkan yang ini. Oke, langsung aja kita gunakan aplikasi Shazam ya. Dan jika sudah diinstal aplikasinya, kalian nggak perlu lagi harus buka aplikasinya. Di notifikasi di atas, kalian cukup gulir. Kemudian ketuk untuk memulai Shazam. Nah, kita ketuk aja sekali. Maka nanti aplikasi ini akan mendeteksi musik Anda di handphone ini. Oke, kita tunggu. Nah, langsung muncul ya musik dan juga penyanyinya atau judul lagu dan penyanyinya. Seperti biasa kita klik, maka akan diarahkan ke penyanyi asli dari audio tersebut. Seperti itu. Oke, jadi mungkin demikian pembahasan untuk cara mengetahui lagu yang kita tidak tahu judul dan juga penyanyinya. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.